تمام. Apakah kamu juga pesan lauk pauk? Apa itu? Apa itu lanjutannya? Nah, bawahnya, sampingnya. Di mana pelayan itu membungkusnya? Di mana pelayan itu membungkusnya? Kepada siapa kamu membayarnya? Kepada siapa kamu membayarnya? Apakah pelayan itu menyerahkan makanan kepadamu? Kenapa, Pak? Kenapa kamu pulang ke rumah? Bersama siapa kamu makan makanan? Bersama siapa kamu makan makanan? Di mana kamu minum es? Apa yang kamu kerjakan setelah itu? Apakah kamu lapar dan haus? Apakah kamu malas? Apa yang kamu perhatikan di kelas? Apa yang kamu perhatikan di kelas? Dah. Jadi targetnya bab ini, setiap bab itu targetnya satu, itu terjemah bahasa Indonesia itu kamu terjemahkan ke dalam bahasa Arab, nggak harus secepatnya, kapanpun. Nanti kalau sudah dikerjakan ke dalam bahasa Arab, saya koreksi. Yang kedua ini tanya jawab, pertama dengan melihat pertanyaan. Nah, besok kita tanya jawabnya nggak melihat. Setelah tanya jawab nggak melihat, terus cerita satu persatu sebisanya. Nggak bisa apa satu ya apa lima kayak gitu. Ya, kalau sudah apa, meskipun nggak harus semuanya, terserah bisanya berapa. Nggak bisa sebaris ya dua baris, bisa dua baris ya tiga baris. Kalau sudah cerita satu, baru kita judul baru. Nah, itu. Karena itu biar ceritanya, kamu menceritakannya itu mudah,
ketika tanya jawab itu harus tegas dan jelas, jangan ragu lagi. Salah biar salah sekalian, nanti dibetulkan. Kalau pelan-pelan takut salah, tidak bisa-bisa. Kenapa? Karena mengucapkan dengan jelas dan tegas itu saraf kita bergetar dan menggerakkan otak, akhirnya menyimpan dengan kuat. Itu jadi ilmu biologinya. Kalau ilmu tasawufnya, kita mengucapkan tegas dan jelas itu yakin. Kalau yakin itu jelas masuk ke hati, tersimpan otomatis. Kalau sudah tersimpan ke hati, kita nggak bisa keluar. Gitu ya. Ini targetnya setiap judul begitu terus, tanya jawab, diterjemahkan. Menerjemahkan Arab ke Indonesia nggak bisa besok, ya terserah kapan aja. Yang penting ketika sudah diterjemahkan, laporkan saya koreksi. Setelah itu nanti dibaca sistem salah pakai utawi ibu. Itulah awal kamu bisa baca kitab, belajarnya dari situ. Paham ya? Ya. Kecuali untuk Akhil Fa'il dengan Uki Laili yang belum dari awal, nanti masih ini yang penting sami nawa atau nah mustami pendengar setia. Ya. Nanti kita belajar dari awal lagi. Sebenarnya mau nunggu ya, kasihan yang sudah datang kemarin itu. Iya. Nah, kayaknya kamu asik di rumah, ya udahlah biar tinggal aja. Orang di rumah ditunggu ya enak kan. Tinggal lagi itu ceritanya. Nah, dan sekarang nomor satu pertanyaannya dilihat apa? Di mana kamu mengambil sepeda? Nah, gimana sarapnya? Aina takhudhu darajata. Lagi Aina? Aina takhudhu darajata. Hmm, jawab. Aina takhudhu darajata. Jawab. Akhudhu darajata wara albayti. Ketiga, di sana. Aina takhudhu darajata. Lagi Aina. Aina takhudhu darajata. Jawab. Akhudhu darajata wara albayti. Terus Sahib. Aina takhudhu darajata. Jawab. Akhudhu darajata waro albayti. Nah, kalau bisa kayak laki-laki gini. Jangan kayak cewek, kayak laki-laki. Cepet, cepet bisa nanti. Ayo Fa'il. Aina takhudhu darajata. Lagi. Aina takhudhu darajata. Jawab. Akhudhu darajata waro albayti. Nomor dua selanjutnya. Kenapa kamu naik? Gimana caranya? Kenapa? Apa kenapa? Gimana ada kamu naik? Tarkabu darajata ila maqami. Ambil gorengan ini siapa semua? Bikin lapar aja. Mesti bolomu ini. Pasangin ini remi. Mantap gue. Arek meluwe iki. Arah iki. Ora fokus. Iki fokus pindah iki. Goreng opo ya? Lagi, kenapa kamu naik sepeda ke warung? Lima. Lima. Kamu dah rojat tak hilang kami. Kali lagi lima ada. Lima datang kamu dah rojat tak hilang kami. Rojatnya saya naik sepeda ke warung untuk Akabu darajata ila maqami. Saya membeli apa? Di Astaria. Makulata. Di Astaria. Li Astaria Makulata. Di situ ada membeli enggak? Kamu tulis Yashtari. Yashtari istaro Yashtari. Yasin tebal. Yashtari roknya itu ada yaknya belakang. Yashtari. Membeli. Kalau saya membeli apa? Astari. Kamu membeli? Lastari. Kali lagi, saya naik sepeda ke warung untuk membeli makanan. Arkabu darajata ila maqami. Di Astaria Makulata. Jadi li itu ambil nasab. Kemasukan li menjadi li astaria.
ya-nya jadi hidup menjadi fathah karena ada amil nasab li di astaria. Pertanyaan selanjutnya. Kapan kamu masuk ke warung? Setelah saya sampai di depannya. Sekali lagi, kapan kamu masuk ke warung? Jawab. Asila amal mahu. Nah, kemarin bada itu termasuk amil jar ketemu fi'il diberi an. Badaan. Terus nomor selanjutnya. Apa yang kamu pesan? Madatakulu. Saya pesan makanan, lauk minuman dan lauk pauk. Minuman surubata dan lauk pauk. Wal idama. Nah, sekali lagi, apa yang kamu pesan? Jawab. Wal idama. Terus, soalnya. Sebutkan makanan yang kamu pesan. Sebutkan itu. Udhkur. Kamu tulis. Udhkur. Udhkur dhal. Dhal. Udhkur. Kafro. Udhkur. Udhkur. Makanan. Al-makulata. Udhkur. Al-makulata. Yang. Apa yang itu? Al-ladhi. Al-ladhi. Aladhi kang, betul. Aladhi. Aladhi artinya apa? Yang. Kalau yang. Aladhi. Masih kecil masih dayang-yang aja enggak boleh ya. Jangan. Tapi kalau sesama enggak apa-apa kan harus saling menyayangi, saudara muslim harus saling menyayangi. Lagi. Udzkur. Tatlubu. Nah, makulata itu, makulata kan mu'anas ya, dataknya itu ya. Nah, berarti kalau yangnya di situ pakainya alati. Al-makulata alati tatlubu. Tatlubu. Nah, sekali lagi, udzkur al-makulata alati tatlubu. Nah, terus jawabnya langsung yaitu ruzun itu nasi, makrunatun makliyatun itu apa? Makaroni itu loh, bahasa Indonesia kan bahasa Arab, makaroni, makrunah sama, makrunah, makaroni, kan jenis, makario, itu yang betgawi. Terus lanjut, nomor bawahnya. Apakah kamu juga pesan minuman? Hal? Hal? Tatlubu? Masrubata. Aidon? Aidon. Lagi, hal tatlubu? Hal tatlubu masrubata. Aidon. Ayo Sela, suaranya mana Sela? Makanya suaranya yang keras biar gak ngantuk. Nanti sarafnya ngantuk jangan dinikmati. Hal tatlubul masrubata aidon. Lagi, hal tat
Halal. 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 Hal